ada namamu. Al Faisal menemukan jodoh yang tepat untuk Madinah. Belum. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Candy Lover, pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mas Mimin Sarmini yang akan membawakan satu bocoran alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series, yang mana kali ini kita bakalan disuguhkan dengan melihat Kendra Wilantara yang akan menghibur di suatu tempat yang akan dimana Hatar dan Madinah akan dilamar oleh Hatar yang sebenarnya. Dan di situ pun terlihat Kendra Wilantara yang begitu mesra bersama dengan Maudi. Dan cinta Ken hanyalah tertuju terhadap Maudi yang bisa membuat semua orang pun menjadi terharu melihatnya ketika melihat kebersamaan Kendra Wilantara dan Maudi yang begitu sangat romantis dan begitu sangat menghibur terhadap semua orang. Dan kita pun selalu disuguhkan dengan melihat Kendra Wilantara yang benar-benar setiap napas Ken masih berada di dalam Maudi. Sepertinya napas Kendra Wilantara itu bisa hidup jikalau ada Maudi, ya guys. Dan kita pun tahu betapa besarnya cinta Maudi terhadap Kendra Wilantara, dan membuat Hatar pun sepertinya bakal meniru cinta Kendra Wilantara terhadap Maudi, Hatar terhadap Madinah. Dan mudah-mudahan jodoh Madinah bersama Hatar pun akan panjang dan tidak akan terjadi satu halangan suatu apapun yang akan menghalang cinta mereka. Tapi sebelum lanjut lagi, Mas Mimin doakan ya agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat Faisal bersama dengan Edi yang saat ini telah berpelukan, ya guys. Dan dia pun benar-benar membuat anak-anaknya pun menjadi gembira karena saat ini Edi dan Faisal benar-benar sudah saling memaafkan. Dan sepertinya Hatar pun menghibur kepada Madinah, dan dia pun akan menyanyikan sebuah lagu untuk Madinah yang membuat Madinah pun meneteskan air mata karena betapa sayangnya Hatar terhadap Madinah. Dan mudah-mudahan Faisal pun bisa untuk menanggapi hati Hatar yang sesungguhnya, ya guys, yang begitu sangat cinta terhadap Madinah. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat Faisal yang saat ini sepertinya Wilantara yang mengatakan ini benar-benar jodoh untuk Madinah. Tetapi Faisal yang mengatakan ini belum, kata Faisal. Namun sepertinya itu hanyalah gurauan ataupun candaan dari Faisal agar Hatar pun kaget dan Madinah pun menjadi terkejut. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan mudah-mudahan atas Hatar meramar Madinah dan semua ini bakalan menjadi satu momen yang benar-benar bahagia bagi Madinah dan juga Hatar. Dan di sisi lain, kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat Raka yang saat ini dikejar-kejar oleh si Oncom Arman. Entah kenapa Raka saat ini, apakah Raka sudah memegang rahasia Arman yang sesungguhnya, ataukah ini memang hanyalah mimpi Raka dikejar-kejar oleh si Arman. Dan mudah-mudahan Raka pun bisa untuk membuat Arman pun bisa terpuruk, dan sepertinya Raka buka mulut terhadap Argadana kalau kelakuan Arman saat ini benar-benar di luar batas. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan ya agar pemain dan kru sinetron Love Story The Series selalu bertengger menjadi rating nomor 1, ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat yang membuat kita pun menjadi darah tinggi abis ketika melihat Esta yang saat ini benar-benar membuat Rama pun tergila-gila terhadap Tanesa KW. Namun saat ini di situ pun Rama yang begitu sangat kaget ketika Esta mengatakan
kalau dirinya berjodoh dengan Rama. Dan sepertinya Raisa pun marah dan memberitahukan terhadap ini kepada Dinda, dan sehingga membuat Raisa pun menjadi sakit hati akan kelakuan Rama terhadap Raisa saat ini. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan nih agar sinetron Love Story The Series selalu tambah seru dan semakin menegangkan untuk kita saksikan. Dan jangan lupa, mari kita doakan agar pemain dan kru sinetron Love Story The Series selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan kita pun bakalan disuguhkan nih dengan melihat Rama yang saat ini ditampar oleh Dinda, karena saat ini dia benar-benar sudah hilang akal. Karena Vanessa saat ini benar-benar sudah tiada. Namun Rama yang saat ini ingin menemui Vanessa, padahal itu adalah Esta, itu hanyalah suruhan dari Anita untuk balas dendam terhadap Dinda. Dan sepertinya Dinda pun benar-benar murka terhadap Rama dan akan membuat Rama pun menjadi jera ataupun tidak akan mengulangi hal yang sama. Tetapi Esta yang saat ini merekam kejadian ini dan akan dibawa oleh kepada Anita rekaman tersebut. Dan mungkinkah Esta akan membuat Rama pun bertekuk lutut terhadap dirinya, ataukah Rama akan membuat Esta menjadi ketahuan atas suruhan dari Anita. Dan saksikan kelengkapan sinetron Love Story The Series yang selalu tayang setiap hari di SCTV1 untuk kita semua. Waktunya Mas Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.